Oke, terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik subscribe kan. Karena subscribe itu gratis. Klik subscribe ya. Oke guys, kembali lagi di channel kita. Bukain dong seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe dulu channel ini agar kita semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Kali ini kita mau unboxing satu buah produk baru. Ini namanya Fiesta Black Tea ya. Jadi mungkin teman-teman sekalian udah pernah lihat di pasaran, tapi ini biasanya adanya di supermarket besar ya, kayak Superindo, terus Indo Grosir dan Giant. Nah ini kebetulan kita dapatnya kemarin di Transmart. Nah ini harganya sekitar 3.000-an sampai 4.000-an. Ini baru, mereknya dari Fiesta ya. Mungkin kalian tahu Fiesta itu produsen nugget. Nah ini kita dapat yang versi minumannya. Ini Fiesta Black Tea Jasmine. Jadi ini rasa jasmine tehnya. Terus ada gambar melatinya di sini. Jasmine itu melati ya. Paduan otentik yang kaya akan rasa tehnya. Sebelah sini ada komposisi dan nilai gizinya. Ini sama dengan desain sebelahnya. Kalau ini kemasannya ukuran ini 350 ml. Ini kita mau unboxing aja ya. Jadi teman-teman belum tahu, jadi kita buka rahasianya sini. Ini menarik ya, desainnya sederhana, elegan, tapi ini enggak, menurut saya enggak begitu cocok dengan desain es teh karena terlalu formal ini warnanya, pilihan warnanya. Tapi enggak apa-apa, yang penting kan minuman itu rasanya. Kalau rasanya mantap ya semua akan suka. Buang aja guys. Ini tehnya gelap banget. Mungkin ini karena namanya black tea, jadi teh melati yang versi gelap, lebih gelap dibanding teh lainnya. Jadi ini pekat banget ya, teh hitam. Tapi kita cobain dulu ya rasanya. Ini aromanya ada aroma melati. Rasanya lumayan sih, manis aja, cuma rasa tehnya justru kalah di sini sama aroma melatinya. Dan ada pahit-pahitnya dikit. Mungkin itu ciri khasnya dari Fiesta Black Tea ini. Sekian dulu video dari kita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau kalian mau request apa yang ingin di unboxing, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.